Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga kita semua sehat-sehat sejahtera hendaknya. Insyaallah, amin. Saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Kali ini saya kongsikan lagi sedikit tentang otomotif, yaitu Proton Gen 2. Macam mana boleh masuk air dan bertakung di lantai kereta lah. Biasalah sekarang ni musim hujan. Petang-petang hujan, syukur. Hujan rahmat. Nah, ini kita try hujan. Nah, salah satu sebab dia kenapa boleh masuk air, sebab Proton Gen 2 punya pintu di bagian bawah ni dia ada dua lubang lah, depan dengan di belakang. Nah, yang ini di depan kadang-kadang sumbat kan. Bila mana hujan, air tu akan bertakung di dalam pintu. Dan bila penuh, dia akan melimpah ke lantai. So, jalan penyelesaiannya, kita cek yang ini dulu lubang laluan air ni. Ya, kadang-kadang sumbat. Banyak lumut ataupun mungkin ada daun-daun kering kah yang sumbat di sini. Kita kena bersihkan lah. Kita bersihkan ni, tengok laluan air tu. Air tu akan jatuh di sini dan dia akan jatuh terus ke lantai. Ya, di belakang dia pun dia ada satu lubang lagi, yang ini. Nah, ini juga kena cek lah. Kalau dia sumbat, kita kasih bersih. Kita bersihkan yang inilah, depan dengan belakang. So, yang masalah masuk air ni, dia ada tiga sebab. Tadi itu yang pertama, yang kedua mungkin daripada kita punya hose blower aircon ni, yang ada kuning ni. Tu hose tu kadang-kadang dia longgar ataupun kadang-kadang lepas kita servis aircon kan, lupa pasang balik ataupun tercabut ke dia. Nah, itu kalau kita kasih hidup aircon lah, tidak hujan ada masuk air. Nah, itu sebab daripada hose blower lah. Dan yang ketiga, ini yang ketiga, dia ada di pintu, dia ada getah yang sebelah atas ni. Ini yang menghalang air atau hujan masa cuci kereta. Nah, ini yang menghalang air untuk masuk ke kereta. Dan yang sebelah bawah ni, ini untuk getah pintu lah, untuk kedap bunyi punya getah. Yang sebelah atas ni yang kena pastikan. Kadang-kadang dia punya gam sudah terlepas, getah ni terlepas, dia tidak melekat dengan bodi sudah. Nah, itulah salah satu sebab juga untuk kalau hujan atau cuci kereta dia akan masuk air ke dalam kereta. So, itu saja guys perkongsian untuk kali ini tentang otomotif, masalah air masuk ke dalam lantai. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Yang untuk sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak, terutamanya YouTuber Sabahan banyak menyokong channel ini. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Salam mesra dari saya, Samsul. Wassalam.